Selamat sore semuanya. Terima kasih sebelumnya buat Nila, ada Devi, ada Olga, Wira, ada Vivi, Yustina, sama Cieti. Thank you so much sebelumnya. Terima kasih sudah join sore ini di Vinyasa Class. Vinyasanya hari ini flow, ya. Mungkin ada sirsasana headstand di tengah. Kalau misalnya belum bisa sirsasana atau headstand, nggak apa-apa. Nanti apa bisa pakai tembok atau bisa preparation aja. Preparation itu dalam arti kakinya nggak usah sampai lurus ke atas, tapi kayak posisi down dog, kemudian dolphin, ya, bisa seperti itu. Jadi optionnya seperti itu. Kayaknya hari ini kita nggak perlu prop. Yang pasti ikutin aja nafasnya, lakukan semampunya, kalau capek istirahat, ya. Kita mulai seperti biasa dari Adho Mukha Virasana atau Chalkov. Duduk sedikit mundur ke belakang. Duduk yang tegak dulu. Ya, kaitkan dulu jarinya di belakang punggung. Kaitkan dulu jari tangannya, tarik tangannya ke bawah, tarik dagunya ke atas, dangak. Kemudian bawa badannya ke depan, duduk ke depan. Taruh keningnya di matro, baru kemudian satu persatu tangannya ke depan. Tekan telapak tangannya ke matras, keningnya taruh di lantai. Rasakan tubuhnya. Kalau sore latihannya biasanya lebih enak ya badannya karena seharian sudah digunakan. Biasanya otot badannya udah lebih lemes, lebih lentur. Beda kalau kita latihan pagi. Tapi tetap awareness-nya tetap harus ada. Dalam arti mendengarkan nafas, merasakan tubuh, mengobservasi badannya. Dan quiet nyaman, menenangkan pikiran. Ya, supaya pikiran itu nggak keluar dari badan. Kalau pikirannya keluar dari badannya, mikirin macam-macam, bawa lagi pikirannya masuk ke tubuh, ke nafas, terutama ke nafas. Jadi kita tetap fokus, tetap aware. Angkat kepalanya, bangun, down dog. Angkat tumitnya dulu satu persatu. Tumit kanannya diangkat, tumit kiri dia. Tekan ke matras, bawa tumit kanan ke matras, tumit kirinya diangkat. Satu kali lagi angkat tumit yang kanan, tumit kiri ditekan ke matras. Satu kali lagi tumit kanannya di matras, tumit kiri diangkat. Kemudian angkat kedua tumitnya, dorong lagi bokongnya ke atas, pusarnya dibawa masuk. Boleh ditarik dagunya ke arah dada, lihat ke pusar yang sudah bisa, atau lihat ke antara dua telapak tangan. Rasakan lagi telapak tangannya, punggung, kaki, semuanya dirasakan. Taruh lutut di matras. Duduk. Telapak kakinya disatukan dulu. Baddha Konasana. Telapak tangannya taruh di atas lutut. Dorong badannya ke depan, iya. Kemudian putar badannya ke kanan, putar dulu badannya ke kanan, buka pahanya, bawa badannya menghadap ke depan, putar badannya menghadap ke kiri, rasakan punggung, satu kali lagi menghadap ke depan, bawa tangan, badannya menghadap ke kanan, kemudian exhale. Putar badan yang menghadap ke depan, kembali menghadap ke kiri. Tarik nafas, perlahan rilis. Angkat lututnya, buka telapak kakinya selebar pinggul, pergelangan kaki yang kanan taruh di atas lutut kiri. Bawa lutut kirinya ke arah sebelah kanan, putar badannya, menghadap ke kiri. Kakinya flex. Ya, bahunya sedikit ditekuk ya, sikunya tekuk enggak? Olga sikunya tekuk, kemudian badannya putar menghadap ke Wira. Jadi rasakan pinggangnya. Nah, gitu. Kemudian angkat lagi lututnya ke atas. Ganti sisi. Kakinya yang kiri di atas lutut kanan. Good. Kakinya flat, tarik lutut kanannya ke sebelah kiri. Sikunya tekuk, badannya diputar menghadap ke kanan. Kemudian, satu kali lagi, dari sini bawa lagi kaki kanannya ke matras,
taruh di atas lututnya yang sebelah kiri, bawa lagi lututnya ke matras. Nah, dari sini, option. Waktu lututnya ke arah sebelah kanan, pinggulnya jangan naik, ya. Tekan pinggulnya ke bawah. Kemudian, siku yang kanan tekuk, angkat tangan kirinya ke atas. Tarik tangan kirinya, kemudian kalau bisa tekuk, pegang bahunya yang sebelah kanan. Putar lagi badannya menghadap ke kiri. Rasakan bahunya. Satu nafas, luruskan tangan kiri, taruh di matras, release. Ganti sisi, kaki yang kiri, taruh di lutut kanan. Bawa lututnya ke sebelah kiri, pinggul kanan tekan ke bawah, putar badan ke kanan, angkat tangan kanannya, pegang pundaknya atau bahu yang kiri. Tahan dulu. Tarik nafas, angkat tangannya, perlahan, rilis. Down dog, kembali ke down dog. Dorong lagi pahanya ke belakang. Lihat ke antara dua kakinya, boleh. Bawa kaki kanannya ke depan. Lutut yang kirinya taruh di matras. Tangannya maju ke depan, siku di lantai. Punggung kaki yang kirinya boleh taruh di matras. Tahan dulu di sini. Tekan lagi pinggulnya ke bawah. Angkat tangan kanannya ke atas, pegang kaki yang kirinya, tarik lapak kaki ke arah bokong kiri, dada putar menghadap ke kanan, lututnya jangan dibuka ke arah samping, tarik lutut kanannya ke dalam, ke arah dada. Rasakan pahanya yang sebelah kiri, rilis, tangannya taruh di matras, kembali ke down dog. Ganti sisi, kaki yang kiri, melangkah ke depan. Luruskan dulu punggungnya, lihat ke depan. Bawa sikunya ke matras. Punggung kaki kanan, letakkan di lantai. Tahan dulu di sini. Angkat tangan kiri, lihat ke atas. Pegang kaki kanannya. Sekarang lutut kiri, tarik ke arah dalam, ke arah dada. Lapak kaki yang kanan, tarik lagi ke bokong kanan. Tarik nafas, rilis, down dog. Bawa badannya ke depan, plank. Satu rangga. Badannya nempel semua di matras. Iya, rapatkan dulu telapak kakinya, kakinya poin. Tangannya boleh taruh di samping bahu atau di samping tulang rusuk atau dada ya. Keningnya di matras, letakkan dulu keningnya di matras. Tekan kuat pahanya ke matras, putar bahu ke belakang, angkat badannya bhujangasana. Ya, kalau bhujangasana ingat ya, sikunya masih sedikit di tekuk. Dorong lagi punggungnya, lihat ke depan. Buang nafas, bawa dadanya ke matras. Dua kali lagi, tarik nafas, angkat dadanya. Exhale, down. Satu kali lagi, tarik nafas, tekan pahanya ke matras. Boleh ditarik dagunya, lihat ke atas, lihat ke ujung hidung, boleh. Atau lihat ke atas. Buang nafas, down dog. Rasakan nafasnya, dengarkan nafasnya, tarik nafas dalam, buang nafas panjang. Lihat ke depan, di antara kedua telapak tangan, melangkah atau lompat. Buang nafas, cium lutut, tarik nafas, tekuk lututnya, chair pose. Angkat jari kakinya. Boleh lihat ke atas atau lihat ke depan.
seperti apa, ada balok di antara kedua pahanya, squeeze pahanya ke arah dalam, pusarnya dibawa masuk, tulang ekornya menghadap ke bawah. Rasakan otot paha, ya, jangan di lumbarnya atau pinggang bawah. Buang nafas, berdiri, samasthiti. Tangannya boleh taruh di samping badan atau di depan dada, ya, samasthiti atau tadasana. Kalau yang berdirinya masih di belakang, agak maju ke depan sedikit, di matras bagian depan, kemudian boleh dirapatkan telapak kakinya atau dibuka selebar, pinggul. Badannya tegak, itu tadasana. Ya, rasakan otot pahanya diputar ke arah luar, telapak kakinya grounded, kemudian rasakan badannya kalau sedikit condong ke depan, bawa lagi ke belakang. Lalu rasakan dari tumitnya, ya, jadi badannya tegak. Surya Namaskar, tekuk lututnya, inhale, lihat ke atas boleh, exhale, cium lutut, taruh telapak tangannya di matras. Lihat ke depan, melangkah atau lompat, chaturanga. Up dog, down dog. Telapak kaki kanannya ke depan. Virabhadrasana 1. Angkat tangannya ke atas. Telapak tangannya di matras, chaturanga. Up dog, down dog. Kaki kiri ke depan. Virabhadrasana 1. Chaturanga. Up dog, down dog. Atur lagi nafasnya. Lihat ke depan, jam. Buang nafas, cium lutut. Tekuk lutut, chair pose. Exhale, samasthiti, berdiri. Dua kali lagi, inhale, bend the knee. Exhale, down. Lihat ke depan, flat back. Yang sudah bisa tekan telapak tangannya, tekan telapak tangannya. Tarik nafas, jam. Up dog, down dog. Kanan ke depan, Virabhadrasana 1. Chaturanga. Up dog, down dog, kiri ke depan. Inhale up, exhale chaturanga. Up dog, down dog. Stay. Lihat ke depan, jam. Cium lutut, exhale. Inhale, bend the knee. Utkatasana. Exhale, samasthiti, berdiri. Satu kali lagi, inhale, bend the knee. Exhale, cium lutut. Lihat ke depan, flat back. Chaturanga, up dog, down dog. Kanan ke depan, Virabhadrasana 1, tahan dulu. Tekan kuat tumit yang sebelah kiri, dorong paha kiri ke belakang, tarik lagi torsonya ke atas, tekuk lagi kaki yang kanan, tahan dulu. Lututnya yang kanan, Olga geser sedikit keluar gak? Bukan telapak kakinya ya,
kaki yang kanan, jangan digeser telapak kakinya, otot paha kanannya aja didorong keluar sedikit, no, ke arah luar, ke arah kelingking, nah gitu ya. Kaitkan jari tangannya di belakang punggung, tarik lagi bahunya, seperti kalau ada resleting, tarik dadanya ke atas, kaki kanannya tekuk lagi sini, tekan kuat tumit yang kiri, bawa badan ke depan humble warrior. Lutut kanan dorong ke arah samping, pinggulnya ke belakang, ya, usahakan bokongnya sejajar. Kalau yang sudah bisa kepalanya ke kaki kanan, bawa kepalanya ke kaki kanan, rasakan di otot paha kanan bagian dalam. Tarik nafas, come up, Virabhadrasana 1. Bawa telapak tangan ke matras, plank. Lihat ke depan. Chaturanga, badannya nempel di matras semuanya, tahan. Kaitkan tangannya di belakang punggung. Rapatkan kedua telapak kaki. Keningnya di matras. Tangannya luruskan dulu ke atas, tarik dari bahu. Ya, kencangkan otot pahanya, angkat kepalanya, angkat badan, angkat kaki, Salabhasana, chin up, look up. Exhale, down. Telapak tangannya taruh di matras. Down dog. Kaki kiri bawa ke depan. Tumit kanan di matras. Virabhadrasana 1. Tahan dulu. Adjust kakinya. Rasakan telapak kaki yang kanan. Kaki kirinya geser ke samping kiri sedikit, Olga. Kakinya Justina yang sebelah kanan mundur dikit. Geser telapak kakinya. Telapak kaki. Lagi. Lagi. Nah, gitu. Lebih nyaman di situ ya. Dorong paha kanannya ke belakang. Kaitkan jari tangannya di belakang punggung. Kencangkan lagi paha kanannya, visi. Biar bisa lurus. Rasakan seperti ada yang tarik. Dadanya jangan didorong ke depan ya, Vi. Tarik perutnya masuk ke dalam. Exhale, bawa badannya ke bawah. Humble warrior. Seperti ada yang tarik pinggang kanannya ke belakang, pinggang kiri ke belakang. Rasakan di otot paha kiri bagian dalam, kepalanya nempel di kaki kiri kalau yang sudah bisa. Bangun, Virabhadrasana 1. Exhale, Chaturanga. Taruh badannya di matras. Kaitkan lagi jari tangannya di belakang punggung, try to change interlocking, kaitan jari tangannya cari yang tidak biasa, kening di matras, tarik dulu bahunya ke atas, luruskan tangannya ke langit-langit, jangan nempel di bokong, buang nafas, Salabhasana. Angkat kaki, angkat dadanya, kencangkan otot paha, glutes-nya, exhale, release, taruh telapak tangannya di matras, down dog. Lihat ke depan, jam, feet together. Cium lutut, exhale. Inhale, chair pose, Utkatasana. Buang nafas, Samasthiti. Inhale, bend the knee, chair pose. Exhale, forward fold. Lihat ke depan, flat back. Chaturanga, exhale. Up dog. Down dog. Kaki kanan ke atas, relax dog. Bawa lutut kanan ke hidung, inhale. Exhale, relax dog. Dua kali lagi, knee to the nose. Exhale, relax dog. Satu kali lagi, bawa lututnya ke hidung. Kaki kanannya ke depan, di antara kedua telapak tangan. Tumit kiri di matras, come up into warrior two.
lihat ujung jari tangan, tekuk lagi kakinya yang sebelah kanan, angkat tangan kanannya ke atas, reverse warrior. Ya, kalau bisa tangan kirinya makin turun ke arah betis, kaki kanannya makin ditekuk. Rasakan stretch-nya di pinggang yang kanan. Bawa telapak tangannya ke arah siku. Tahan dulu di sini. Ya, tangan yang kiri lurus di samping telinga. Kemudian, tangan kanannya lurus taruh di depan pahanya. Tangan kanan di depan paha. Cross searah ke ujung jari tangannya menghadap ke ujung jari tangan kiri. Inhale, angkat lagi badannya, reverse. Dua kali lagi, tangan kanan di depan pahanya yang kanan. Ujung jari tangan kanan menghadap menuju ke kaki kiri. Satu kali lagi, angkat badannya, reverse. Bawa bahu kanan di bawah paha. Kalau yang belum bisa, kembali lagi sikunya taruh di atas lutut kanan. Atau tangannya di matras, boleh pakai balok. Yang sudah bisa mengaitkan tangan di bawah paha, kaitkan tangannya di bawah paha. Badannya ke belakang lagi, kaki yang kanan masih ditekuk Justina. Vivi, tangannya coba masuk lagi yang kiri. Kamu bisa tarik. Ya. Nah, itu bagus, Vi. Bawa bokongnya ke depan, Vi. Bokong kanannya, Vi. Si Eti, bahu kirinya tarik lagi ke belakang. Olga, bayangkan di belakang ada tembok. Bokongnya ke depan, badannya ke belakang. Tarik nafas, come up, warrior two. Bawa telapak tangannya ke matras. Dorong kaki kanan ke atas, relax dog. Kaki kanannya bawa ke depan. Angkat kaki kirinya, standing split. Boleh pegang pergelangan kaki kanan. Kalau misalnya belum bisa, kaki yang kanan boleh ditekuk. Exhale, tekuk kaki kanannya. Bawa kaki kiri ke depan. Pergelangan kaki kanan. Taruh di atas pahanya yang kiri. Iya. Kaki kirinya tekuk. Peluk lutut kirinya. Option di sini. Ya, duduk tegak seperti ini. Olga, bokongnya naik. Bokongnya naik. Ya. Nah, gitu. Kalau bokongnya naik, pasti lutut yang sebelah kanannya bisa turun. Option boleh dipeluk. Ya. Perhatikan dulu pergelangan kakinya. Jadi, kakinya jangan gini. Kalau gini susah, ya. Nanti nggak nyaman di pinggang. Geser sedikit kakinya ke arah luar. Kaki yang kiri. Dipeluk boleh, atau kaitkan tangannya di belakang punggung. Menghadap ke depan, duduk tegak seperti ini boleh, atau bawa kepalanya ke matras. Hari Siasana B. Yang bisa mengaitkan tangan, belajar megang pergelangan tangan kanannya. Tarik tangan kanannya ke belakang, sampai sikunya lurus. Kalau belum bisa, nggak apa-apa. Dimanapun bisa mengaitkan jari tangan. Exhale, release. Tangannya taruh di matras. Tangannya taruh di matras. Tekan kuat kaki yang sebelah kiri. Bangun. Cium lutut. Hey, cium lutut. Kakinya masih nyangkut di situ. Lihat ke depan. Jamek, caturangga. Up dog. Three leg dog. Ya, bawa kaki kanannya ke matras. Down dog. Duh, three leg dognya masih kaki kanan. Ganti sisi, kaki yang kiri ke atas. Bawa lutut kiri ke hidung, inhale. Exhale, relax dog. Dua kali lagi, nih itu the nose.
exhale, relax up. Satu kali lagi, knee to the nose. Tahan dulu, rasakan perut. Kaki yang kiri ke depan, Virabhadrasana 2. Bantu pakai tangannya, kalau yang belum bisa nyampe. Yustina, kaki yang sebelah kanan, coba sejajarkan dengan kaki kiri. Sejajarkan dengan kaki kiri, jangan mundur ke arah tembok. Sejajarkan dengan kaki kiri. Menghadapnya ke pintu. Menghadapnya ke pintu. Nah, sejajarkan. Coba kalau kamu berdiri itu kan kakinya rapat tuh. Walaupun kakinya ke samping, posisi kaki kanan dan kaki kiri tetap sejajar. Jangan ada yang di depan, jangan ada yang di belakang. Angkat tangan kirinya. Tekuk lagi kaki yang kiri. Option sama seperti tadi ya, sikunya boleh taruh dulu di atas lutut yang kiri, atau tangan yang kiri lurus di depan paha. Tangan kanan lurus samping telinga. Jangan pakai balok, Justina. Inhale, sama, reverse. Exhale, luruskan lagi tangan kiri di depan paha. Kakinya kuat. Inhale, angkat lagi, reverse. Terakhir, bawa tangannya ke bawah paha kiri. Kaitkan tangannya di belakang punggung, iya. Tarik lagi bahunya, Wira. Tangan kiri kanannya lurus kalau bisa. Tangannya jangan nempel ke bokongnya. Seperti ada yang tarik ke belakang. Ya, gitu. Nah, itu cakep. Luruskan badannya. Tahan dulu. Bahu yang kanan tarik lagi ke belakang. Tarik nafas. Come up, Warrior 2. Bawa telapak tangannya ke matras. Kaki kiri tendang ke atas. Relax, dog. Kiri ke atas, relax dog. Bawa kaki kiri ke depan. Angkat kaki kanan, standing split. Tahan dulu. Kuatkan, rasakan telapak kaki yang kiri. Lihat ke depan. Tekuk kaki yang kiri. Luruskan kaki kanan ke depan, duduk. Simpan kaki kiri di atas paha kanan. Tekuk kaki yang kanan. Ingat ya, kakinya tuh agak sedikit keluar, gak apa-apa. Jadi bokongnya tuh juga naik. Kemudian waktu naik, kalau bisa pelan-pelan turunkan ke bawah. Jadi lutut kirinya bisa turun. Kalau duduknya sejajar nih, kayak duduk sejajar lututnya susah. Gak bisa nempel pasti. Jadi bokong kiri itu pasti naik. Supaya lutut kanannya lutut kirinya turun ke bawah. Opsinya sama, peluk boleh atau kaitkan tangan. Duduk tegak silakan, otherwise kepalanya ke bawah. Pakai handuk Devi, pakai handuk. Iya. Tarik lagi bahunya. Squeeze lagi badannya ke tengah. Tahan dulu. Inhale, telapak tangannya di matras. Release, tangannya di matras. Buang nafas, come up. Cium lutut dulu. Lihat ke depan, flat back. Kakinya masih Padma, Chaturanga. Up dog. Relax dog, kaki kiri tendang ke atas. Ya, bawa lagi kaki kiri ke matras, down dog, tahan dulu di situ. Lihat ke depan, jump, feet together. Jom lutut. Put kata sana, chair pose. Buang nafas, berdiri, sama stiti. Peluk lutut yang kanannya. Option. Peluk lutut kanan. Oke, saya sama kanan ya. Option di sini. Peluk aja lutut kanannya. Kaki kirinya boleh di slightly bang. Ya, kalau masih terlalu susah. Atau pegang jempol kaki kanan.
lututnya menghadap ke atas. Jadi bukan gini ya, lututnya nggak ke samping, lututnya menghadap ke atas karena tadi dipeluk. Tangan kiri dipinggang, luruskan kaki kanan ke depan. Bawa kaki yang kanannya ke samping. Lihat ke bahu yang kiri. Tangan yang kiri dipinggang ya, Cik. Tangan kiri dipinggang. Bawa kaki kanan ke depan. Tekuk lagi kaki kanan. Dorong ke atas. Luruskan tangan kiri ke depan. Mata raja sana. Luruskan kaki yang kanannya ke belakang. Warrior 3. Kedua tangannya lurus ke depan. Warrior 3. Bawa kaki yang kanannya ke belakang. Virabhadrasana 1. Kaki kiri di depan ya. Virabhadrasana 1. Bawa tangannya di belakang punggung. Pastinamaskar boleh atau pegang siku. Pastinamaskar boleh atau pegang siku. Luruskan kaki kiri. Bawa kepalanya ke arah kaki kiri. Sikunya naikkan lagi ke atas. Inhale, angkat badannya ke atas. Kaki yang kanan ke depan. Release, ganti sisi. Peluk lututnya yang kiri. Option, peluk. Atau tangan kanan dipinggang. Pegang jempol kakinya yang sebelah kiri, lututnya menghadap ke atas. Rasakan dulu kaki yang kanan. Buang nafas, luruskan kaki kirinya ke depan. Kalau belum bisa terlalu lurus, nggak apa-apa. Just slightly bend. Exhale, bawa ke samping kiri. Tahan dulu. Boleh lihat ke bahu yang kanan yang sudah bisa. Bawa kaki yang kiri ke depan. Tahan dulu. Tekuk lutut yang kiri. Bawa kaki kiri ke belakang, tangan kanan lurus ke atas. Natarajasana dulu atau dancer pose. Pegang kaki kirinya, pegang kaki kirinya. Pergelangan kakinya. Luruskan kaki kiri ke belakang, tangan kanannya lurus ke depan, warrior 3. Bawa kaki kiri ke belakang, warrior 1. Tangannya bawa ke belakang punggung, pastinamaskar atau pegang siku. Luruskan kaki yang kanan. Buang nafas, bawa kepalanya ke kaki yang kanan. Pinggul kanannya dorong ke belakang. Tarik nafas, hemat. Exhale, kaki yang kiri ke depan. Pilih. Sama seperti. Good. Rapatkan dulu telapak kaki. Atur lagi nafas. Kita coba lagi ya. Bawa kakinya ke depan sedikit. Olga berdiri di matras bagian depan. Telapak kakinya dirapatkan. Tangannya taruh samping badan itu tadasana. Inhale. Utkatasana. Chair pose. Exhale, cium lutut. Lihat ke depan, flat back. Chaturanga, exhale. Inhale, up dog. Down dog, exhale. Kaki kanan ke atas, relax dog. Bawa lutut kanan ke hidung, inhale. Exhale, relax dog. Dua kali lagi, lutut ke hidung. Relax dog. Satu kali lagi, lutut ke hidung. Tahan. Kaki kanan ke depan. Warrior 2.
Angkat lagi tangan kanan ke atas, reverse. Gerakan yang sama, tangan kanan di depan paha, lurus. Exhale, angkat lagi reverse. Telapak tangannya taruh di matras, dua-duanya. Win, langsung tangannya di matras. Kaki kanan ke atas, relax dog. Bawa lagi kaki kanannya ke depan. Sekali lagi kaki kiri ke atas, standing split. Tekuk kaki yang kanan. Bawa kaki kiri ke depan, duduk. Gerakan yang sama. Bawa lagi kaki yang kanan di atas. Paha yang kiri, peluk lagi kakinya. Bawa lagi kepalanya ke arah matras yang sudah bisa. Inhale, come up. Kalau tadi berdiri, sekarang kaki kirinya taruh di atas kaki kanan, Padmasana. Kalau nggak bisa Padmasana, kaki yang kirinya di bawah. Ya, optionnya di bawah. Kemudian boleh dipeluk, jadi pegang kaki yang kiri angkat. Kalau yang sudah bisa Padmasana, belajar peluk kakinya, sitting balance. Kalau belum bisa, pegang lutut. Iya, kalau bisa peluk-peluk, pegang jari tangannya, kait. Tahan dulu. Ya, good. Taruh telapak tangannya di matras. Boleh pakai balok. Angkat bokongnya. Boleh pakai balok, bokongnya ke belakang, Yustina. Baloknya maju ke depan, taruh di samping paha. Ya, stay. Five, lihat ke depan, CET. Four, tahan. Three, two, one. Exhale, release. Nice, bentar. Dari situ, masih ada nih sequence-nya. Dari sini, ya, tangannya bawa ke depan. Taruh telapaknya di matras, maju ke depan. Sejauh mungkin bawa ke depan. Sedikit pakai momentum, angkat bokongnya dari matras. Ya, kemudian dari sini, bawa lagi tangannya satu persatu ke depan. Bawa pahanya ke matras. Pahanya ke matras, pinggulnya ke matras, tiduran tengkurap. Tahan dulu di sini. Kalau yang belum bisa, setengah padma aja. Kemudian, tangannya taruh di samping tulang rusuknya atau samping dada. Putar bahunya ke belakang. Angkat badannya ke atas. Ini nama posturnya Simhasana. Biasanya lidahnya melet keluar. Matanya belok. Ya, tekan pahanya ke bawah. Putur, bahunya diputar ke bawah, punggungnya didorong ke depan. Exhale, bawa lagi dadanya ke matras. Buang nafas, mundur ke belakang, kembali posisi duduk. Kalau mau lompat dari situ caturangga, monggo. Ya, buka kakinya, langsung caturangga. Ya. Up dog, down dog. Sedikit lagi, tahan dulu di down dog. Atur nafasnya. Kaki yang kiri ke atas, relax dog. Bawa lutut kiri ke hidung, inhale. Exhale, relax dog. Dua kali lagi, knee to the nose. Buang nafas, relax dog. Satu kali lagi, knee to the nose, tahan. Kaki yang kiri ke depan, warrior two.
Angkat tangannya yang kiri, reverse. Bawa dulu tangan kirinya di depan paha kiri. Angkat lagi tangan kirinya ke atas. Bawa kedua telapak tangan ke matras. Kaki kiri tendang ke atas, relax dog. Kaki kiri bawa ke depan di antara kedua telapak tangan. Angkat kaki kanan, standing split. Tekuk kaki yang kiri. Bawa kaki kanannya ke depan. Kaki kiri di atas paha kanan. Peluk Marisyasana B. Ya, gitu. Kepalanya ke bawah. Tarik nafas, sama. Kaki kanan di atas, kaki kiri, Padmasan. Ingat ya optionnya, boleh half Padma. Kayaknya udah bisa semua. Ya, peluk dulu lututnya. Ya, boleh dipeluk. Pegang lutut. Exhale, release. Tangannya boleh taruh di balok. Baloknya di samping paha ya, Yus. Di samping pahanya. Ya, gitu. Jangan di belakang. Maju lagi tangannya, Vivi. Slowly up, naik. Tarik nafas, up. Lihat ke depan, perutnya tarik masuk. Iya, bagus, Vivi. Tahan. Five, lihat ke depan gak? Four, three, two, one. Exhale, release. Bagus, Olga. Sekarang dari sini, tangannya taruh ke depan. Maju, jauh ke depan. Angkat bokongnya dari matras. Gerakan yang sama. Ya, pelan-pelan sambil tangannya dibawa maju ke depan. Tekan pahanya ke arah matras. Ini sih enak banget buat apa ya? Pangkal paha depan sama glutes. Glutes itu di sini ada sciatica, kata sciatica. Biasanya kalau yang punya masalah di situ, berasa nih di sini. Lain pergelangan kaki ya. Tangannya taruh samping dada. Putar bahunya ke belakang. Angkat badannya seperti bhujangasana. Tekan pahanya ke bawah. Dorong dadanya ke depan. Tahan dulu. Buang nafas. Bawa dadanya ke matras. Tarik nafas. Come up. Exhale. Jambek kalau mau jambek. Ya, atau bongkar manual kakinya. Chaturanga, up dog, down dog. Bawa sikunya ke matras, Sirsasana, headstand, ayo, tadi udah kasih tahu, boleh pakai tembok. Boleh pakai tembok. Ayo, yuk, boleh pakai tembok. Sikunya terlalu lebar gak? Sikunya masuk lagi, Olga. Pakai tembok, Siati. Ya, bawa dekat ke tembok. Nah, 10 nafas dulu, ya. Kalau yang sudah bisa Padma, Padma. Iya, bagus, Olga. Kalau yang sudah bisa Padma, Padma. Kalau belum bisa, nggak apa-apa, ya. Preparation aja. Kalau preparation itu kakinya, bisa nempel di tembok atau seperti down dog. Lurus lagi, lututnya dorong ke atas. Inilah, rasakan dari pangkal paha depan, seperti tadi waktu Simasana. Terlalu jauh sikunya, maju mundur lagi ke belakang, ke arah tembok. Terlalu jauh sikunya.
Ya, tangannya digenggam, Justina. Jempol tangannya menghadap ke atas. Sikunya bawa lagi masuk ke dalam. Ya, taruh ubun-ubun kepalanya di matras. Lihat ke tembok. Dorong kakinya ke tembok. Kakinya ke tembok. Ya, dorong dadanya ke tembok. Kakinya terlalu tinggi. Justina, kakinya turun dulu. Desi, kakinya naik sedikit, Des. Ya. Mundur lagi sikunya, Justina. Mundur lagi. Oke, child pose Mila. Lagi. Nah, tekan telapak kakinya ke tembok, yuk. Naik lagi kakinya. Ya, seperti dari belakang ada yang dorong punggungnya ke arah tembok. Tapi kepalanya jangan diangkat. Dorong dadanya ke arah tembok. Bayangkan kamu lagi down dog tapi terbalik. Yang sudah, child pose. Rilis. Bawa kakinya turun ke bawah, Justina. Child pose. Balik lagi ke down dog. Lihat ke depan. Jump through. Pegang jempol kakinya. Jalan. Pegang jempol kakinya ya. Lihat ke atas. Ubaya pada ngeliat sana nama posturnya. Tubuhnya lurus. Kalau belum bisa lurus, gak apa-apa. Tekuk. Ya, lihat ke atas. Good. Nafasana. Tangannya lepas dari jempol kakinya. Nafasan. Ya, tahan. Five. Boleh ditekuk lututnya. Four. Three. Two. Tahan. One. Another five. One. Two, three, four, five. Exhale, tiduran. Tiduran. Peluk lututnya, para dada. Lapak kakinya di matras. Option, boleh setu bandhasana dulu atau bridge pose, atau kalian sudah bisa langsung ke dandurasana atau kayang, urva dandurasana atau kayang, urva dandurasana atau kayang. Kalau mau setu bandha dulu, setu bandha sarvangasana. Lapak kakinya di matras, iya, kaitkan jari tangannya di bawah punggung sisi. Dorong dadanya ke arah bookshelf-nya, Wira. Ya, tekan kuat lapak kaki. Exhale, release. Turun dulu. Peluk lagi lututnya. Tangannya, ya. Coba lagi ya, kalau yang mau setu bandha, stay di setu bandha. Atau kalau yang tadi melakukan setu bandha, coba sekarang lakukan urva dandurasana. Ya, bagus sih, langsung lihat ke bawah sih. Dorong dadanya ke arah tangannya. Ya, tekan kuat lapak kaki. Tahan dulu. Bokongnya naik dulu ke atas ya, Yus. Sekarang kepalanya bawa ke matras. Ubun-ubun kepala taruh di matras. Tangannya dekat ke arah kaki. Tangannya jalan ke arah kaki. Angkat lagi ke atas. Jangan dipegang pergelangan kaki. Bentar. Jangan dipegang dulu, Wir. Angkat lagi badannya dan olah sana.
Sekarang ubun-ubun kepalanya taruh di matras. Ya, kalau mau dipegang pergelangan kakinya, pegang pergelangan kakinya. Inilah, jadinya casus pada sana namanya. Pegang pergelangan kakinya, lo kok turun? Duduk, cium lutut. Nah, dorong dadanya ke tembok. Ya, itu rasanya di paha nih lah, lebih panas daripada upadan nurasana biasa. Status pada sana itu quotes-nya berasa banget. Naik. Waktu rilis, naik ke danurasana dulu. Baru rilis. Jangan langsung turun. Kan? Gak sakit kan? Gak sakit. Pahanya yang panas. Ininya lebih kebuka nih, chest-nya, shoulder-nya. Jadi kayak mengaitkan gini. Tuh. Ya, lebih terasa di bahu. Pasti mau tanah sana, cium lutut. Lalu pegang kakinya, tekan pahanya ke mata. Perlahan bangun. Kaki kanannya tekuk. Bawa tumit kanannya ke tumit. Tarik dulu bokongnya, para belakang. Yang sudah bisa, pegang kakinya yang kiri. Ya, telapak tangan itu menghadap ke dalam. Ya. Kemudian angkat tangan kanannya ke atas. Kemudian nanti lakukan side bend. Kalau yang belum bisa, tangan yang kirinya di paha kanan. Ya, kemudian pegang kakinya yang kiri. Kalau yang belum bisa pegang kaki, taruh telapak tangannya di belakang kepala. Ya, itu bisa bawa lagi siku yang kirinya ke matras nila, panjangkan torso yang kiri, tangan kanannya lurus. Ya, gitu. Tarik. Kemudian kayak ada yang tekan paha kanannya ke matras. Rasakan ya, bokong dan paha kanan itu ditekan ke bawah. Pegang kaki kirinya Nila. Rasakan dari pinggangnya yang kanan. Kedua bahunya relax. Tahan dulu di situ. Nafas. Karena tadi ada abis back bend, kita stretch lagi pinggangnya. Devi udah bisa pegang kakinya, Dev. Udah bisa pegang, Dev. Iya, gitu. Putar sedikit sikunya di depan kaki ya, di depan kakinya ya, Dev. Siku kirinya bukan di belakang, tapi di depan. Iya. Nah, jadi bisa diputar. Bagus. Tekan paha kirinya lagi ke matras, Devi. Kencangkan paha kirinya. Good. Bahunya relax. Rasakan dari pinggang kanannya. Enak kok. Dua nafas lagi yang dalam. Satu nafas lagi. Waktu bangun, angkat dulu tangan kanannya ke atas, kemudian tegak. Nah, ganti sisi. Sekarang kaki yang kiri. Tarik dulu bokongnya, adjust. Pegang pergelangan kakinya atau telapak kaki kanannya dari sisi dalam. Angkat dulu tangan kirinya supaya lihat ya, bahunya sejajar. Jadi waktu tangannya megang kaki, badannya bisa diputar madap ke atas, bahunya tetap sejajar. Optionnya sama. Ya, gitu, Vi. Hati-hati bahu. Nanti lama-lama pinggangnya tuh bisa kayak nempel di otot paha. Tahan dulu. Tekan paha kanannya ke matras, tekan bokong kirinya ke matras. Rasakan, di-observe badannya. Angkat tangan yang kiri, bangun perlahan. Luruskan lagi kedua kakinya ke depan. Kayak lagi pasti mau tanah sana. Tarik dulu bokongnya ke belakang, boleh. Iya, panjangkan lagi torsonya.
boleh pegang pergelangan atau kaitkan dimanapun yang bisa. Perlahan bangun, halasana. Geser bokongnya ke depan. Ya, dari situ langsung bawa kakinya ke belakang. Halasana, mau ke shoulder stand. Miss, saya skip ya. Jadi tangannya di belakang punggung. Lagi mens kedua, hari kedua. Period hari kedua. Di teks aja, di teks. Jangan butuh ngomong, di teks aja, di teks. Gak apa-apa Ci Eti, kalau misalnya ini langsung safasan aja. Safasana ya. Iya. Peluk lututnya, peluk dulu lututnya Ci Eti. Bawa kedua lututnya ke kanan. Putar kepalanya menghadap ke kiri. Yang lain, angkat kakinya ke atas, pintu shoulder stand. Ya, bahu yang kanannya relax ya Ci Eti. Tangannya taruh di tulang rusuk. Ya, dorong lagi pahanya ke belakang. Devi, kakinya flex boleh. Bawa lagi pinggulnya ke depan, Mila. Tahan dulu. Exhale, bawa kakinya turun. Halasana. Ya, waktu bawa lutut ke samping, bokongnya digeser dulu ya, Ci Eti. Waktu lututnya ke samping, bokongnya digeser dulu, jadi tulang punggungnya tetap sejajar. Ya. Yang sudah bisa Padma, lakukan Padmasana. Seperti tadi. Yang sudah bisa Padma, lakukan Padmasan. Seperti tadi waktu duduk. Kalau belum bisa, nggak apa-apa. Di Baddha-Konasana. Tangannya di lutut ya, Yusina. Tangannya di lutut. Sikunya lurus. Lututnya di atas, lututnya ke atas. Sikunya lurus. Kalau bayangkan lagi duduk tapi terbalik. Kalau yang sudah bisa peluk lututnya. Tangannya satu di punggung, Yustina. Tangannya satu di punggung. Dorong kakinya ke atas pakai satu tangan. Ya, belajar di situ dulu. Kemudian dari situ yang lain, rilis. Kakinya masih Padma. Pegang telapak kakinya atau jari kakinya, Matsyasana. Yang lain, rilis, Devi turun kakinya. Ya, fish pose. Yang lain kakinya lurus. Angkat kakinya boleh, atau di matras. Tangannya boleh diangkat. Kaki terlalu tinggi, perlahan rilis, Savasana. Coba satu kali lagi, si Matsyasana. Angkat kakinya, si flat. Nah, segitu. Ya, angkat tangannya. Ya, tangannya turun bawah. Ya, rilis. Gak apa-apa. Savasana.
perlahan bawa kembali sadarannya kepada tubuh, kepada nafas. Gerakan jari tangannya, jari kaki perlahan. Geser lagi kedua tangannya ke atas kepala, stretch lagi badannya. Satukan kedua kaki. Peluk lututnya, bawa ke arah dada. Boleh digerakkan badannya ke kiri ke kanan. Kemudian putar seluruh badannya menghadap ke kanan. Bangun ke posisi duduk. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Devi, Olga, Wira, Siti, Siet, Isina, dan Nila. Thank you so much. Hari ini untuk Vinyasa kelasnya. So, hari ini gak berat kan? Bener-bener flow. Ya, gak pakai nahan. Jadi Vinyasa itu sebenarnya kayak gitu gerakannya. Terus ngalir aja. Dari satu ke satu, dari satu ke satu. Kalau ngebenerin posturnya nanti kalau di hatha kelas. Kalau Vinyasa kita iniin aja. Jadi apa lebih ke nafasnya, lebih ke endurance-nya kayak gitu. Bisa apa lebih ke fokusnya gitu. Jadi misalnya kalau misalnya apa belum bisa ya enggak masalah, enggak apa-apa. Ya, ambil option, selalu pakai option. Kayak gitu. Simasana tuh gini ya. Ada yang namanya posisi simasana. Simasana itu yang tadi yang kakinya lipat, yang padmasana kemudian kita tiduran tengkurap, aslinya tuh mukanya mirip begini. Iya. Ngeri banget ya. Itu namanya nama postur lion face. Jadi itu tuh sekaligus apa kita stretch batang tenggorokannya, stretch otot wajahnya gitu. Ayo mau melakukan simasana. Akan melotot kayak buto ijo. Thank you. Terima kasih Cepi. Besok ketemu lagi ya. Olga, Yus, Desi, Sisi, dan Nila. Thank you so much. Bye-bye. Take care ya.